Akibat hujan deras selama 4 jam, tebing setinggi 20 meter di Temanggung longsor. Longsor mengakibatkan sebuah musola serta satu bangunan sekolah taman kanak-kanak rusak tertimbun material longsor. Perangkat desa setempat mengatakan longsor talut tebing tersebut diduga akibat tak kuat menahan derasnya debit air karena hujan sangat deras. Longsor talut tebing sepanjang 50 meter tersebut terjadi di dua titik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pada awalnya karena kondisi hujan yang sangat deras, dan untuk kemarin debit air yang masuk tadi lapangan itu sangat banyak, sehingga untuk drainasenya ini tidak lancar karena begitu banyaknya air, sehingga untuk tebing ataupun talunnya ini kemasukan air begitu banyak sehingga tidak kuat, menjadikan